Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Kepulauan Riau membuka posko jemput bola pengecekan daftar pemilih serentak di Pelabuhan Sri Bintan Pura pada Rabu 8 Agustus 2018 pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Sriwati, Ketua Komisioner KPU Kepri, mengatakan tujuan acara ini agar masyarakat, khususnya masyarakat Kepri yang belum terdaftar maupun sudah terdaftar, agar dapat mengecek secara langsung di sini. Secara serentak melaksanakan kegiatan sosialisasi pengecekan daftar pemilih yang dilaksanakan di seluruh KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Kepri pada tanggal 8 Agustus dari jam 9 sampai nanti selesai. Tujuannya ini adalah agar masyarakat Kepri khususnya yang belum terdaftar atau mungkin yang sudah terdaftar, mereka dapat mengecek secara langsung. Kami menjemput bola agar masyarakat juga dapat mengecek langsung ke lapangan. Kita juga turun ke lapangan sekali. Menurut Ketua KPU Provinsi Kepri, kegiatan seperti ini lebih efektif dibandingkan di dalam ruangan atau yang disebut indoor. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.